barangkali tidak asing saya karena wajah saya apa pribadi saya ini kalau tidak diutarakan pertanyaan ini kayaknya anda kurang puas Bu ya. Begini Bu ya, saya mau bertanya permasalahan malaikat. Masalah malaikat. Malaikat ya. Ya. Allah itu kan maha segala-galanya. Ya. Ya. Istilahnya membuat apa saja itu tinggal pun. Iya. Tapi mengapa adanya malaikat sekitar iya. kita mencatat kebaikan dan kejelekan? Iya. Apakah malaikat ini suatu sistem? Sistemnya Allah kalau kita kalau kita di dunia ini sistem otomatis. Kita berbuat jahat sudah otomatis dicatat jahat seperti itu. Karena Pak, saya ulangi lagi, Allah itu maha segala-galanya, maha tahu dan maha segala-galanya pokoknya tuh. Kenapa masih juga dititipkan oleh malaikat sampai menjaga sorga malaikat Iban, kemudian neraka malaikat Malik dan lain sebagainya. Nah ini apa ini yang namanya malaikat? Apakah suatu sistem atau makhluk seperti apa gitu? Itu pertanyaan saya Bu ya, seperti itu. Karena Allah kan masih segala-galanya, kok masih dititipkan sama malaikat-malaikat seperti itu? Mohon maaf barangkali saya ini pertanyaan kurang pas, karena saya sekali lagi jiwa saya ini inginnya tuh kalau kurang masuk akal ingin bertanya seperti itu Bu ya. Terima kasih atas itunya waktunya, dan barangkali saya salah mohon maaf karena saya ini selalu ingin belajar benar. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya jangan ke malaikat deh, langsung kepada kamu saja sih. Untuk apa Allah membuat kamu? Ini perlu sejak awal, itu bukan berarti Allah butuh kamu. Kenapa Allah bikin manusia? Bukan, jangan dimaknai Allah membutuhkan manusia. Allah tidak membutuhkan apa-apa. Allah tidak memerlukan siapapun. Allah tegak sendiri. Wal hayyul qayyum. La takhudhuhu sinatu wa la naum. Gak pernah ngantuk. Gak pernah tidur. Ya, semua apapun. Inama amru idha arada syain ayakula lahun fayakun. Allah tidak membutuhkan apapun. Informasi awal Allah mengatakan ya ayuhanas antumul fuqara'u ilallah wallahul ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamu yang butuh sama Allah. Allah enggak butuh sama kamu. Wa inna sya'nudzibkum wa anta bi khalqin jadid. Kalau kamu enggak nurut, gue matiin semua lo, kita bikin yang baru lagi, enggak ada masalah kok. Ya. Wanasi bi khalqin jadid, akan aku bikin makhluk yang baru. Gua matiin semua lo, gue bikin makhluk yang baru lagi, enggak ada masalah. Yang nurut-nurut bisa kok. Dan semuanya adalah atas kehendaknya. Apapun di kehendaknya pasti terjadi. Innama amru an yaqul lahu kun fayakun. Yang jadi persoalan adalah begini. Anda pernah enggak jadi seorang dalang wayang? Pernah jadi sutradara belum? Nah, kali itu saya ahlinya karena saya memang ahli di bidang dialog teater. Ada satu cerita yang ingin saya tawarkan. Ya kan begitu. Sebagai cerita. Sebelum cerita itu saya buat, pertama kan saya imajinasikan dulu ada berapa tokohnya, ada berapa pemainnya. Ya kan gitu. Ceritanya bagaimana? Kita bikin sinopsisnya, awalnya gimana, perkembangannya gimana, dan akhirnya bagaimana, berapa bab, berapa fasal, kan begitu. Kemudian konfliknya kita bikin, sebab bagaimanapun juga, kalau cerita tanpa ada konflik, ya gak enak dong. Andaikan, Mbok Wang si ngelamar surat minah, lalu diterima oleh Mama Dam, dan dikawinkan. Ada ceritanya enggak? Nah itulah makanya sang sutradara mendesain perlu ada konflik di situ. Caranya gimana? Mbok Wangsinya itu.
itu ngelamar surat Minani hanya bawa pisang dua arip. Akhirnya kan dilemparkan ke mukanya, kan gitu. Sampai sakit hati, kan begitu ceritanya. Sampai dia melakukan puasa ajaran Guyang, kan gitu. Belajar sama siapa namanya tuh, Gemblung, kan begitu itu. Ya iya, itulah makanya hukum positif dan negatif pertarungan itu harus ada di dunia ini. Dan semuanya itu adalah settingan Allah semuanya. Jadi kalau demikian, selanjutnya kita enggak usah berebut mencari peran. Ya kan gitu. Tapi kita berebut fungsi, itu saja yang penting. Kalau kalian pengen jadi setir semua, bisa berjalan enggak? Ya harus jadi ban, jadi setir, jadi lampu, jadi wiper, jadi apalagi, dari busi, jadi rotak, jadi pompa oli dan sebagainya. Saya tergabung tetap setir satu. Yang jadi pentil, jangan kecil hati sebagai pentil dong. Memang harganya 5.000 ya, betul ya. Tapi kalau dia meleset bisa jalan enggak? Enggak bisa. Nah lalu untuk apa ini? Nah ini maka settingan awal Allah sendiri sudah mengatakan bahwa wa khalaqal insana min tinin lazim, ya min turabin, khalaqu min turabin, dari tanah. Kalau tanah itu berarti kan materi, ya kan begitu. Lalu para malaikat disuruh bersujud kepada Adam, lalu mereka menolak. Alasannya apa? Merasa lebih baik dari Adam. Di mana argumentasinya? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Berarti mereka mengatakan, setan itu mengatakan kami dibuat dari api. Berarti kan energi. Kalau tanah itu kan berarti materi. Betul enggak? Energi yang menolak kepada Adam ini energi yang negatif. Yang bersujud pada Adam itu malaikat energi positif. Bahwa pertemuan positif dan negatif di satu materi, disitulah terjadi saling menghancurkan. Ketika positif dan negatif saling menghancurkan, disitulah akan bercahaya. Disitulah akan ada satu kekuatan besar muncul. Tidak mungkin kalau tidak dibenturkan positif dan negatif itu. Beli ngantel sih Rama. Sok diambil positifnya, nyala enggak? Taruh positif negatifnya dibuang, nyala enggak? Enggak. Tapi positif negatif tidak dipertemukan, nyala enggak? Bisa yang berpikir karena apa? Karena ada pada apanya materi yang sifatnya punya resistensi terhadap itu, sehingga dia berpikir menjadi menyala. Gimana lagi? Terus maunya gimana? Nah, nanti di penghujungnya. Yang hebat itu bukan peran yang kau mainkan. Kamu dalam sandiwara mau jadi raja ya silakan, mau jadi pembantu yang ditampekin tiap hari ya silakan, jadi perempuan selingkuhannya silakan. Nanti yang menilai sang sutradara, bukan peranmu yang kau mainkan. Tapi bagaimana Anda berakting secara sempurna? How to be the best actor? Bagaimana menarik? Yang mendapat piala citra itu ternyata bukan raja, ya kan? Tapi pembantu yang ditampokin nangisnya beneran. Jadi jangan beranggapan karena kamu kiai itu di surganya di atas, belum tentu. Sekarang kita melihat realita. Kamu tertipu semuanya. Melihat kehebatan orang dengan ilmunya, dengan sorbannya, dengan jubahnya, dengan tasbih yang dikewer-kewernya. Saya melihat bukan di situ kehebatan. Saya melihat dan saya terharu. Ada seorang perempuan tua, umur 60 tahun, ngotel sepeda, yang pedalnya semplak, ngotelnya pakai jempol kaki. Ya, dikoel-koel gitu. Bagaimana? Pakai sarungnya sudah tayangan semuanya. Membawa keranjang, jual sayuran di pasar. Dia siap menghadapi kehidupan apa yang terjadi. Itu yang paling hebat bagi saya.
mampu cuma beli kagum kita malah ngomong ngurudin. Iya, tenaganya kuat sekali. Ya nggak apa-apa, kalaupun dia bisa melintir sasis, bisa lempeng lagi juga, ini tenaganya gede. Ini yang 60 tahun udah ropoh itu, dia siap menghadapi kehidupan. Dan mungkin saya juga, jangan saya salahkan ketika saya hanya terharu melihat pelacur-pelacur di Jakarta itu. Mereka orang yang terpaksa ingin bertahan hidup di dunia ini. Saya enggak. Kecuali mereka yang tarifnya ratusan juta. Itu mah serakah itu. Yang sekali eksekusi sampai 120 juta itu ya. 80 juta itu. Ini yang di jalanan itu yang hanya berapa? 30 ribu. Di Jati Barang tuh, di stasiun tuh berapa? Itu enggak? 20 ribu. Itu gak ngeliat tikar bodol di atas rel kereta api untuk menyambung nyawa, ya kan? Ya saya tahu kok, Allah juga tahu. Mana mungkin Allah sekejam itu? Kalau mereka ingin bertahan hidup, toh mereka tidak merugikan siapapun kok, hanya merugikan dirinya sendiri, betul nggak? Kamu juga ngasih juga ikhlas kan? Kan dulu tawar menawar kan, piran dok, seket kan. Oli beli selawi ya belum beli selawi mak. Kayaknya akhirnya 20, oke deal 20 ribu. Ya terjadi cinta goblok namanya juga. Ya sampai selesai ditanya, tadi siapa? Gak tahu. Namanya siapa? Gak tahu. Orang mana? Gak tahu. Itu kan cinta goblok. Iya. Kamu gak ada masalah. Tapi yang tertekan malah perempuannya. Karena laki-laki mah berhubungan cinta dengan perempuan yang tidak pernah kau cintai, gak ada masalah. Yang penting kamu merasa rilis, nyaman, udah plong, kan gitu. Tapi perempuan ketika berhubungan gak bisa kalau tidak dengan lelaki yang dicintainya. Paham gak? Ketika dia melayani seseorang yang tidak dicintainya. Apalagi supir truk yang gak mandi-mandi seminggu tuh. Baunya kayak apa? Itu betul-betul dia menggadaikan perasaannya itu. Penderitaan bagi mereka. Gak urup bagi saya begitu tuh. Ya semoga Allah mengampuni mereka. Itu aja. Dah gitu aja. Ya assalamualaikum.